bertepatan dengan memperingati Hari Guru Sedunia, Hari Pendidikan Nasional sekaligus momentum 24 tahun reformasi pada tanggal 21 Mei tahun 2022. Masa aksi 9 organisasi, guru, tani, mahasiswa yang tergabung dalam Galang Persatuan Rakyat Sudahi Kekuasaan Oligarki mengadakan demonstrasi di Patung Kuda Jakarta Pusat. Ketika masa aksi lokmark dari IRT Monas menuju Patung Kuda Arjuna, polisi menghadang masa aksi dengan alasan surat pemberitahuan. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan kawan-kawan. Kita lanjutkan karena kita tetap punya hak suara di sini kawan-kawan. Kita punya hak demokratis kita untuk memberikan pendapat kita di muka umum. Kita tetap bisa memberikan apa yang menjadi aspirasi dari kita kawan-kawan semua. Aksi kita betul-betul digunakan untuk menunjukkan aspirasi-aspirasi kita kawan-kawan. Kita sebagai rakyat juga punya apa yang harus kita sampaikan ke pemerintahan, apa yang mau kita sampaikan ke para elit-elit yang berdiri, yang katanya mewakili kita kawan-kawan. Sampai hari ini kawan-kawan, kawan-kawan kita yang memberikan hak demokrasinya itu tidak bisa memberikannya secara utuh kawan-kawan. Pendamping hukum masa aksi hendak melakukan negosiasi dengan kepolisian, justru kepolisian menanggapi dengan cara intimidasi pengacara Peradi. Ambrosius menjelaskan bahwa aksi reformasi, aksi 24 reformasi kami kali ini gabungan berbagai organisasi di mana surat izin sudah dikasih masuk oleh teman-teman GSBI karena kami konsolidasi bersama dengan tujuan menyuarakan hak-hak rakyat yang berdampak dari kebijakan oligarki melalui Undang-Undang Omnibus Law. Tadi upaya pendamping hukum kami berupaya menjelaskan terkait surat pemberitahuan yang dijadikan alasan oleh aparat gabungan dari Polda Metro Jaya. Tadi diperlakukan sangat represif padahal mereka sesama penegak hukum. Memang polisi rasis terhadap masa aksi Papua karena setiap kali aksi memperlakukan masa aksi Papua dengan cara-cara tidak manusiawi. Hari ini polisi terlihat jelas memisahkan masa aksi kami dengan masa aksi lain dengan cara-cara represif. Jadi jelas polisi hari ini menjadi tameng pemerintahan Jokowi untuk menindas rakyat dengan kebijakannya yang diskriminatif, ujar Ambrosius saat aksi di Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa aksi mendesak pemerintahan Jokowi dengan 11 tuntutan diantaranya, hentikan perampasan lahan petani dan masyarakat adat dan jalankan reforma agraria sejati. Cabut Omnibus Law dan tolak RUU P3, tolak kenaikan harga bahan pokok, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan, cabut otonomi khusus jilid 2 dan tolak pemekaran DOB seluruh tanah West Papua, berikan jaminan sosial yang berkualitas bagi seluruh rakyat, hentikan kriminalisasi aktivis pro-demokrasi, bebaskan tahanan politik, Papua, dan aktivis pro-demokrasi, berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, berikan kebebasan berekspresi bagi seluruh rakyat, wujudkan kesetaraan gender dan lawan segala bentuk kekerasan seksual. Anu mau negosiasi perwakilan organisasi boleh kita bisa. Silakan.
Tetapi malah negara menindas rakyat itu sendiri, kawan-kawan.